Biasanya ada gulanya. Oh, ya, karena mengandung gula. Gula apa? Gitu. Entah gula aren, entah gula tebu. Biasanya atau, gula atau apa sih? Gula. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Iti. Ada yang kurang. Oh, gitu. Ya. Oke, kita akan terus menjawab pertanyaan dari followers Ade Nadia. Oh, cara ngaturnya ke dokter. Betul jawabannya. Benar betul. Kan? Ke dokter udah diatur Memang, sama dokter. Emang harus jawab apa ya? Jawab jam makan Ade tuh jam berapa aja. Ini kurang zat besi nih masih ya. Jam makan aku itu dimulai dari jam 9 pagi. Berapa kali makan? Sekali makan, terus udah gitu. Bener, jam 9 pagi dia sekali makan. Kan bener. Iya. Dia 5 kali. Ulangi ya. Sehari 5 kali makan. Ah. Pertama jam 9 pagi sarapan, udah gitu lanjut makan siang jam 1 siang, lalu lanjut ke cemilan sore jam 4 sore, lalu lanjut lagi ke makan malam jam 7 malam, dan terakhirnya di cemilan malam itu jam 9 malam. Jadi adik pertama-tama tuh 6 kali makan, lalu ya, 2 minggu selanjutnya diganti. Masih 6 kali ya? Masih. 1 bulan baru ya? Tadi kok baru 5 yang disebutin? Karena diganti. Ya minggu ini mah 5 kali. Awalnya kan 6 kali barengan sama aku. Tapi kata dokternya kayak kamu 5 kali cukup deh gitu. Gitu. Jadi sekarang 5 kali. Iya betul. Kalau bunda berapa kali? 6. Nah, Kavita? Awalnya? 5. Jadi nambah 6. Soalnya kan waktu banget kejauh. Waktu itu kan aku kan dikasih res. Nah res tuh boleh makan apa aja. Abis itu mungkin dokter takut aku kelaparan. Jadi aku dikasih 6 kali makan. Kamu berapa kali makan? 6 kali makan. Tapi kok kalau lu jadi gak cantik? Gue udah ngajak. Jadi hangat. Oke, next question. Nah, siapa yang udah maintenance? Belum. Orang belum ada maintenance, gimana kita jawabnya? Ya, kita kan ini kan gua maksa sih. Bentar lagi kan lu. Ya tapi kan belum. Kemarin ditawarin dokternya mau maintenance enggak gitu. Gua bilang nanti dia 2 kilo lagi gitu. Semangat. Orang mah udah selesai cepat-cepat pengen selesai ya. Gua bilang soalnya dokternya bilang kayaknya kamu bisa 48 gitu. Soalnya Tia itu ya orangnya suka enggak lah, biar Ade juga ngejalanin ini enggak sendiri, semangat. Ade ngerti enggak apa yang kita perbincangkan? Ngerti. Oh iya. Gitu, Ade enggak kuat deh. Ya, enggak apa-apa, Ade sambil tiduran. Ade ngantuk. Ini soft play. Oh, soft play. Bagus. Tapi kan lucu kalau lagi ngobrol tiba-tiba ada gini lucu. Ya enggak lah. Kayak anak kecil di TikTok. Lanjut. Udah ada di mana? Belum ya? Belum. Gimana? Orang dia belum kita bikin. Nanti abis dari Bandung kita bikin ya. Nanti abis sini lagi. Aku Insta story nih. Oh iya nih semuanya nih. Nanti dibikin ya setelah aku pulang dari Bandung. Orang Ade mah pas sampai Bandung juga pasti mamanya ingin udahlah deh Ade ke Jakarta aja. Gak emang Ade mama capek ngasih taunya gitu pasti. Enggak. Soalnya nanti Ade nggak bisa dikasih tahu kalau nggak boleh makan. Bisa.
Bisa ya? Bisa. Oh. Tapi kan aku mau pakai pintu yang otomatis. Ntar gue sendiri ya dong. Bisa aja. Jangan deh, Dek, balik lagi, Dek. Itu handphone aku enggak berhenti-berhenti. Wait, di mana? Di sini. Lagi ngapain? Lagi nge-packing bau-bau oven sini. Bawa aja bau-bau ovennya, gue packing bantuin deh gitu. Wait, malam-malam video call. Ya balik lagi ya. Tiap gitu. Hari video call. Lagi lu gua sama laki gua aja enggak. Ya kan gua katakan apa yang ku rasa. Wait. Manci. Oh, cabai kering yang aku pakai ya? Emang boleh ngerti merek? Boleh, gak apa-apa. Cari aja Togarashi. Jace. Link swipe up. Yay. Ada di bawah di deskripsi linknya. Nanti dikasih ya. Aku atau ngeliat di siapa? Story-nya aku aja. Oh, di story aja. Jadi follow aku, at NADHIA. Oh, jadi followers juga, Dek. Iya, duh. Ayo, 100 ribu. Yuk, kita selfie ya. Aku ini juga banyak yang baru-baru. Follow aku juga dong. Udah, gak usah, skip. Yuk, ya, langsung. 2,5M bro, masih mau followers, gak ada kufur nikmat. Allahu Akbar. Mau 10 next question! Ya. Oh. Aku di 4 hari pertama pernah. Waktu itu kurang minum. Di awal aku enggak, tapi pas gak tau di hari keberapa itu lemes banget parah. Terus kalau bangun gitu langsung pusing. Ternyata belum minum seharian. Aku juga waktu itu pernah pas lagi jalan 45 menit tiba-tiba aku oleng. Ternyata belum itu minum. Kapal oleng kapten. Lu itu mah kapal oleng kapten. Ya tapi memang minum itu seberpengaruh itu. Yeah. Jadi buat kalian tuh harus dipastikan cukup minum. Betul. Minimal tuh 2 liter sehari. Bagusnya 3 liter. Betul. Next question. Boleh, tapi tidak terlalu sering. Dan airnya nggak usah banyak-banyak. Ya, yang penting nasinya becek. Kebayang langsung apa gitu. Yang penting ya, nasinya basah. Jadi jangan nasi terus uangnya sementung gitu. Iya, kata dokter juga nggak boleh banyak-banyak uangnya. Yang penting itu si nasinya ada airnya aja ya. Gitu. Karena timbangannya nanti akan berubah, timbangan nasinya. Kalau airnya banyak, nasinya ngembang, timbangannya jadi beda lagi sama yang pertama. Oh gitu, makanya nggak boleh bubur ya? Iya kan lama-lama nasi jadi bubur. Bener! Kalau sudah nasi menjadi bubur, lanjut! Gitu oh bumbunya di gini. Ya kalau mohon maaf itu bumbu mie apa tolak angin? Ini bumbunya dulu ayamnya. Baru nasi. Tapi ada udah pernah belum ditutup. Apa ditutup? Jadi bumbunya. Oh nasi tutup kayak nasi tutup oncom tapi pakai bumbu. Boleh aja coba besok. Setak lagi lo nanti lo. Kan enggak diapa-apain nasi biasa. Oh enggak pakai bumbu mie. Enggak. Kenapa? Boleh kalau sama dokter gue? Iya kalau dari awal nasi. Tapi pengganti nasi kan? Iya jadi karbo. Kayak kalau kentang tuh kan karbo, pisang tuh kan karbo. Jadi kalau misalkan mau pilihnya makan kentang ya nggak makan nasi jatuhnya. Iya. Kalau gue sih pilih nasi lah. Iya sekarang kalau udah makan nasi nggak boleh makan kentang dong berarti. Tapi kan ada orang-orang yang bule yang nggak bisa makan. Ya lo atur deh kalau bule makan kentang, kalau orang Indonesia makan nasi. Sabar bu. Lanjut. Sosis apa ya? Wih tuh bikin dong resep sosis tanpa minyak, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa santan. Gak bisa karena itu kan semua makanan olahan. Kita tuh makan makanan yang plant based gitu loh. Bukan plant based, salah. Jadi kita tuh makan makanan yang berasal dari bumi tanpa diolah. Jadi gak kita makan nugget, sosis, kornet. Bakso kan itu memang raw meat. Jadi nggak ditambahin tepung, nggak ditambahin apa. Atau nggak bikin bakso, ngerti? Bakso bentuknya sosis, kan bisa juga. Bisa, tapi kan rasanya beda.
Enggak, lonjong-lonjong gitu. Eh, beda dong. Bakso-bakso, sosis-sosis. Bakso-bakso. Adi nggak ngerti ya? Oke, okay, next question. Boleh. Jawabin. Itu sih, gue nggak tahu ya. Kalau malas-malasan jawabin, kurang semangat. Karena gue belum pernah. Kalau temen gue, Beas, itu tuh udah pernah. Dia ngide aja gitu, dia nggak nanya juga sama dokternya, dan turun-turun aja gitu. Sarden tuh ikan apa ya? Sarden yang kalengan itu. Tongkol kan? Makarel. Oh, makarel. Bisa, bisa. Di story-in. Gini, gini caranya. Di YouTube-in, bukan ya, di story-in. Di ya. Jadi pertama, ya, kalau ya, kalian ya, minum dari botol, dibuka dulu tutup dibuka botolnya. Dulu. Maksudnya lalu, gimana sih? Lalu, ya. YouTube-in. Gitu caranya minum. Jadi mau minum sama dispenser ya, aku tuh emang dari kecil itu minumnya tuh banyak. Dan kalau menurut aku, minuman ini itu minuman yang gak gampang bikin kembung. Apa sih ini, Bu, namanya? Ini minuman khusus untuk selebriti, namanya Viva Selebriti. Tapi aku udah minum ini, berarti aku juga selebriti. Kamu? Oh, Daddy, kita selebriti. Closer! Tutup pintunya, banyak nyamuk. Kalau Om Deddy mau ngundang kita mau bahas apa nih? Hey, Om Deddy. Bau bau apa? Kita undang diet Om Deddy tentang OCD. Oh iya, di kombinasi. Iya, dengan dietnya ala dokter kami. Emang bisa. Nanti ya, lo kalau ditanya-tanyain sama Om Deddy lo nggak ngerti lo jawabnya lo. Kita dokter Yusri. Iya. Iya, kita mah punya dokter. Sorry, kita minum dulu. Takut nggak tahu caranya minum. Nah gini ya, jadi guys ya, caranya minum udah gak di storyin, kita YouTube-in. Oke, okay. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, yang kentang goreng. Potato bread. Roti dong, kentang. Nah jadi boleh tuh. Nah, enggak gini. Ada ya, kita bikin juga potato bread ya. Di vlog kan kita udah pernah bikin waktu itu cemilan. Potato bread itu bukan bread potato dong. Ya, roti bread ya. Bread. Yang penting nge-bread, breadnya ada ya, tapi bukan potato. Tapi garlic bread. Bread. Garlic bread. Oke, jadi gitu ya. Yang itu kita enggak tahu. Pernah. Kapan? Telat? Oh, telat makan. Gue langsung shock gitu. Kapan nih? Enggak jadi akhirnya gue masuk 6. Makanya. Ih, ya kan sih kalau udah janji. Aku bilang sekali cheating enggak jadi. Tapi bukan cheating, Mak. Iya, oke. Aku makanya tadi nanya apa cheatingnya. Kaget. Kalau sampai kayak Kalunda deh. Kalau sampai gara-gara enggak cheating, enggak makan, enggak akhirnya, iya, aku makan nih sekarang. Aduh. Enggak. Jadi dia cheatingnya telat makan. Cheatingnya karena telat makan dan enggak makan. Kok bisa enggak makan? Waktu itu susu kan malam basi. Basi. Oh, iya. Gara-gara gini, itu pergi sama pacarnya. Itu enggak, kalian salah beli susunya. Kenapa? Itu kalian belinya yang skim milk yang fresh. Enggak. Yang skim milk low fat. Kita low fat, itu kita enggak skim. Di kalian itu. Jadi fresh. Itu 3 jam doang di luar di udara. Emang low fat ada? Emang ada yang enggak fresh? Ada. Ada anak bertanya sama bapak. Enggak. Gue juga baru tahu emang ada yang fresh, ada yang enggak fresh. Ada yang enggak fresh. Yang enggak fresh itu yang enggak ditaruh di kulkas. UHT yang bisa ditaruh 5 hari. Kak, kita harusnya low fat. Iya, itu low fat. UHT bukan low fat kan? Allah. UHT itu cair. Jenisnya, jenis UHT. Food Indonesia. Wait. Lu jangan pancing-pancing gue. Sabar. Pancing-pancing. Udah ya. Udah, gak usah ada yang nanya lagi. Terima kasih udah menonton vlog keluarga Itik di playlist Fit Yaris ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa, aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe, berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, 2, 3
Di situ. Iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.